Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله ayo lekwa rahman ya Allah wa iyyakum wa fatifillah asyakun Allah. Malam hari ini kembali kita bisa bermajelis di tempat ini. Alhamdulillah sudah sangat lama ya saya tidak berkunjung ke sini. Beberapa kali qadarullah masyafa'al batal mau berangkat ke sini. Sampai akhirnya digeser-geser-geser ketemulah di Sabtu pekan ketiga. Mohon maaf, ada yang bisa diambil manfaat dari yang saya sampaikan. Ya sudah, bismillah. Semoga saja saya sendiri dan kita semuanya bisa mengambil faedah dari setiap pertemuan kita, majelis kita, yang insya Allah kita akan terus saling bertanasuf fillah. Pada malam hari ini, karena sudah cukup lama, kalau tidak saya hampir setengah tahun barangkali tidak di sini, sejak sebelum Ramadan bahkan sebelum Ramadannya lagi ya. Maka pada malam hari ini sengaja kita belum meneruskan dari kajian tafsir dari surah Yasin. Kita mengambil satu pembahasan tematik saja. Yang akan kita bahas adalah mengambil faedah dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad beliau dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli 'amalin syirratan." Sesungguhnya di setiap amalan itu ada masa semangat. Ya. Di setiap amalan itu ada masa-masa semangat, antusias, motivasi tinggi, sungguh-sungguh dan seterusnya. Bahkan melakukan dengan sepenuh hati, dengan kegembiraan, bukan dengan keterpaksaan. Namun, kata Nabi SAW, wa kulli syirwatin fatratun. Dan di setiap masa-masa semangat itu akan ada masa futurnya. Apa itu futur? Grafiknya menurun dari sisi motivasi. Ada kita yang gak pernah futur. Atau diganti. Siapa yang sering futur? Nah, ini yang ngomong ini termasuk yang ketaman. Makanya nasihat ini menjadi penting khususnya bagi kami sendiri dan semoga kita semua bisa mengambil faedah. Jadi sekali lagi Nabi SAW mengatakan inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Sesungguhnya di setiap amalan itu ada masa kita punya semangat yang alhamdulillah luar biasa,
Tapi ada di masa semangat-semangatnya itu ada masa futur. Turunnya semangat, hilangnya atau turunnya motivasi berganti dengan kemalasan. Ya. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati." Barang siapa ketika di masa futurnya tersebut dia kembali pada sunnahku, faqad aflah. Maka sungguh dia akan beruntung, dia akan tetap mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, "Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik." Barang siapa yang di masa futurnya bukan kembali kepada sunnahku, apa kata Nabi? Faqad halak, maka sungguh dia akan celaka binasa. Ya. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Arnaud. Sanadnya sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, ini adalah gambaran yang mana Nabi SAW tentu menyampaikan ini berdasarkan wahyu. Dan tidaklah wahyu itu kecuali kebenaran. Karena wahyu datang dari Allah, dan kita semuanya meyakini al-haqqu min rabbik. Yang namanya kebenaran itu adalah yang datang dari Rabbmu. Maka setiap yang datang dari Rabb kita, dari Allah SWT, itulah kebenaran. Yang bertentangan, yang tidak sesuai, maka itu bukan kebenaran. Digambarkan di sini bahwa di setiap manusia itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa turun semangat, bahkan pada level malas. Biasanya rajin baca Quran, ya. Kemudian tiba-tiba hilang semangat, ada mushaf di depan mata pun tak disentuhnya, apalagi dibaca. Biasanya rajin berinfak, tiba-tiba saja luar biasa muncul, ya, kemalasannya. Biasanya rajin hadir di majelis ilmu, tiba-tiba entah gimana ceritanya malasnya, yang itu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, ya. Macam ada sesuatu yang membuat kita ini kehilangan betul-betul motivasi. Dan ini adalah satu kondisi yang semua kita merasakannya. Bahkan dialami juga oleh para sahabat. Ya. Sebagaimana yang masyhur dalam riwayat Imam Muslim, riwayat tentang Hamdalah. Ya, kita semua insyaallah sudah pernah mendengar ini. Hamdalah Al-Usayyidi. Beliau termasuk di antara sahabat yang juga ikut menulis wahyu. Artinya termasuk sahabat mulia, sahabat utama. Suatu hari beliau bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian beliau mengatakan, ya, kita ringkas saja, nafaqa Hamdalah. Apa kata Hamdalah di hadapan Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, ya, sungguh telah menjadi orang atau terjatuh dalam kemunafikan Hamdalah ini. Siapa yang dituduh munafik? Dirinya sendiri. Ya. Maka Abu Bakar pun merasa heran. Subhanallah, ma taqul, ma suci Allah, apa yang kau katakan itu? Ya. Maka kemudian Hamdalah pun menjelaskan. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkiruna bin-nar wal jannah hatta ka'anna ra'a 'ainin. Kita ini atau kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka, seakan-akan betul-betul surga neraka itu ada di hadapan kita. Artinya apa? Betul-betul begitu merasuk dan semakin menguatkan semangat keimanan dalam dirinya. Ketika cerita neraka muncul kerinduan sampai menangis. Ketika diceritakan, ketika ceritakan surga muncul kerinduan sehingga menghadirkan suasana, ya, hati yang sedemikian bergetar saking rindunya dengan kekhawatiran tak bisa dimasukkan oleh Allah ke dalamnya.
Ketika diceritakan dengan neraka sedemikian rupa, muncul kekhawatiran, ketakutan. Betapa ngerinya, ya, sehingga sangat takut sampai menangis, jangan sampai kita dimasukkan dalam neraka walaupun sesaat. Itu kondisi pada saat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian rupa semangat keimanan di puncak-puncaknya. Namun kata Hamzah, fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaja wal aulada wad dhay'at fa nasina katsira. Apa kata Hamzah? Namun begitu kita sudah pulang dari majelis Rasulullah SAW, kemudian bertemu dengan istri-istri kita, bertemu dengan anak-anak kita, bertemu dengan kebun-kebun ataupun usaha pekerjaan duniawi kita, maka kita banyak yang lupa dalam perkara yang tadi disampaikan di majelis bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar pun mengatakan, ya, ini perkataan Abu Bakar ini menunjukkan, ayolahwa rahimahullah wa iyakum, ya, bahwa kondisi seperti yang Hamzah alami itu ternyata pun dirasakan oleh Abu Bakar, padahal Abu Bakar adalah sahabat paling utama di antara sahabat yang lain. Qala Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, fawallah, oh begitu ya, demi Allah, inna lanalqa mithla hadza. Ya, demi Allah, aku pun rasa-rasanya mengalami yang seperti itu juga. Sama berarti. Semangat saat bersama Rasulullah, begitu meninggal Rasulullah bersama keluarga, sibuk dengan pekerjaannya, menurun. Semangatnya menurun ke imanannya. Maka apa yang dilakukan keduanya? Dan ini keteladanan bagi kita. Ketika kita ada satu permasalahan, maka kita segera mencari solusi, mencari nasihat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Maka kemudian kami pun bergegas bertolak atau pergi bersama Abu Bakar, hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami pun masuk dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qultu, aku mengatakan, kata Hamzah di hadapan Rasulullah, nafaqa Hamzah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, alhamdulillah telah menjadi orang yang munafik. Maka Rasulullah mengatakan, ya, wa madzak? Ada apa? Ada apa dengan engkau wahai Hamzah? Qultu, wahai Rasulullah, nakunu 'indak. Ketika aku bersama dengan engkau, tudzakkiruna binnar wal jannah. Engkau ingatkan kami tentang neraka, tentang surga, hatta ka'anna ra'au 'ain, seakan-akan aku betul-betul melihat sendiri. Ka'anna ra'yu 'ainin, seakan-akan kami betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri kondisi surga dan neraka. Namun fa idza kharajna min 'indik, namun begitu kami keluar meninggalkan atau keluar dari majelis bersama oleh Rasulullah, afasnal azwaja wal aulada wad dhay'at, ya, bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, dan juga dengan kebun-kebun, nasina katsira, maka kami banyak yang sudah lupa dengan apa yang sudah diingatkan oleh engkau wahai Rasulullah tentang surga dan neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in law tadubuna ala ma nakununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya keadaan kalian stabil terus menerus sebagaimana keadaan kalian saat bersamaku di sisiku, artinya dengan kondisi keimanan yang full, yang paling baik, stabil tuh seperti itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
malaikat akan turun dan akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian, di jalan-jalan di mana kalian lewat. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Walakin ya Hamzalah, akan tetapi wahai Hamzalah, sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hamzalah, ya, ada saatnya wahai Hamzalah. Sa'atan ini di antara yang dijelaskan adalah ada masa-masanya memang. Orang dalam kondisi iman yang kuat, bersemangat ibadah, ada masanya seseorang turun ya keimanannya sehingga kurang bersemangat dalam beribadah, dalam beramal. Hadis ini riwayatkan Muslim dengan nomor hadis 2750. Ayo ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Kondisi ini adalah kondisi yang memang seperti itulah keadaan. Bahkan sahabat sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang itu ijma para sahabat, para ulama mengatakan sebagai sahabat terbaik paling mulia dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan sahabat yang lain, Hamzalah yang juga sahabat yang utama, pun merasakan seperti itu ya. Maka ayyuhal rahmani Allah wa iyyakum, ini menjadi satu kondisi yang harus kita sadari, bukan untuk menyerah tapi untuk mengantisipasi. Hati-hati, bukan untuk menyerah. Jadi ketika malas akhirnya pakai dalil, ayolah ngaji, aduh aku lagi malas ini, kok boleh gitu, Allah itu gimana, macam tak tahu aja kisahnya Hamzalah sama Abu Bakar. Cari legitimasi ketika datang kemalasan. Ketika diajak, ayolah sholat berjamaah, ya kan kita sudah tahu minimal paling rendahnya hukum yang ditetapkan ulama, ya itu adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, ayolah berangkat. Bahkan tak sedikit para ulama yang menyimpulkan fardu ain bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid dan lima waktu sholat fardu. Kemudian, aduh ini saya lagi futur ini, kayaknya ini saya semacam Hamzalah itu. Ya. Padahal di hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan ada masa semangat, ada masa futur, hati-hati ketika futur. Ketika kita futur, kemudian saat itu kita tetap berada di atas sunnah Rasulullah SAW, yang wajib tetap kita jaga, dilaksanakan, yang haram kita betul-betul tinggalkan, tetap kita jauhkan, maka dia akan selamat, dia akan tetap mendapatkan kebaikan. Namun ketika saat futur itu datang, kemalasan itu menghinggapi kita, akhirnya kita justru cenderung untuk meninggalkan yang Allah wajibkan, bahkan berani melakukan yang Allah haramkan, maka apa kata Nabi? Faqad halak, maka sungguh dia binasa. Ya, nah ini ketika kita melihat kondisi seperti ini, dua hadis yang tadi kita bacakan sebagai pengantar itu untuk kita mengantisipasi. Gimana sih pada saat Allah takdirkan kita di kondisi futur, turun motivasi, bahkan berada dalam kemalasan, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana caranya agar enggak terlalu sering terkena futur. Sama seperti dikatakan ya, al-insanu mahalul khata wa nisyan, kan gitu. Yang namanya manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Jadi nama insan aja asal katanya kan sama dengan nisyan, dengan lupa, ya. Kalau orang Jawa bilang menungso, menus-menus kakean duso. Apa? Tahu? Itu kata dulu sih, saya cuma dengar-dengar aja. Banyak tingkahnya, banyak kesalahannya. Ya. Maka kemudian jangan kemudian kita mengatakan, nah, ya sudah gimana, orang takdirnya saya Allah ciptakan sebagai manusia, memang banyak salah dan dosa, akhirnya nyerah. Bukan. Sama seperti dikatakan fitnah terbesar bagi seorang laki-laki itu siapa? Wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah wanita. Sebagaimana fitnah terbesar bagi wanita adalah harta. Sehingga kalau ketemu ada laki-laki pejabat korupsi, biasanya di belakangnya ada wanita yang
yang bujuk-bujuk itu mempengaruhi sang suami. Sang suami nggak terlalu butuh dengan harta, tapi dia sangat sayang sama istrinya. Tantang untuk mendengar rengean, apalagi mengalir air mata sang istri. Ya, yowes lah. Sikit saja, sekali saja. Tapi rupanya diulang lagi, karena merasa sukses bujukan pertama. Terjatuhlah juga dalam fitnah harta dengan sebab wanita bagi laki-laki. Nah, ketika dikatakan seperti itu, apa kemudian kita menyerah? Ya sudahlah, memang takdirnya saya ini lemah sama wanita. Kalau saya terpinah wanita, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, ayolah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, maka jangan seperti itu. Nah, paling mudahnya adalah ketika kita misalkan divonis oleh dokter, Bapak, mohon maaf, Bapak ini kondisi kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Tolong hati-hati, jangan makan ini, makan itu, beraktivitas ini, beraktivitas itu. Ya, apa kemudian kita katakan, ya sudahlah, sudah takdirnya. Ya udah asam urat tinggi yang dimakan kacang-kacangan, sambal pecel kacang itu, terus apa lagi, kampung, apa lagi itu yang patang itu. Ya sudah, habis itu yang biasanya bisa berangkat ya ke masjid, akhirnya nggak bisa berangkat karena kambuh asam urat, kambuh kolesterol. Apakah seperti itu? Pasti kita akan mengatakan tentu tidak. Sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ada masa-masa semangat, ada masa-masa malas, bukan berarti kita menyerah saat kita berada di atas kemalasan. Maka dalam hal ini kita ingin menyampaikan ya berdasarkan dalil dari yang disampaikan oleh para ulama, ya gimana caranya agar kita tidak mudah terjatuh dalam kemalasan, atau ketika jatuh dalam kemalasan segera kita bisa kembali bangkit bersemangat di dalam beramal dan beribadah kepada Allah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Maka ada beberapa poin kita sampaikan sesuai waktu yang kita miliki insyaallah taala. Yang pertama dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasanya beliau sangat sering membaca satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah kita semua sudah menghafal ini dan semoga juga sudah melazimkan mengamalkannya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Siapa yang membaca? Nabi. Apakah sesekali? Tidak. Sangat sering. Sampai-sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Wahai Nabi, ada apa Anda sering sekali membaca doa ini?" Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ummu Salamah, kau kemana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah sesungguhnya tidaklah setiap anak keturunan Adam melainkan hatinya ada dalam dua jemari dari jemari-jemari Allah." Artinya dalam kuasa Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan berikan dia petunjuk. Jika Allah kehendaki, wa'iyadubillah, akan disesatkan. Maka kalau kita bertanya, siapakah yang paling menguasai hati kita? Apakah kita sendiri? Tidak. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menginginkan hati ini senantiasa bersemangat dalam ibadah, istiqomah di atas amalan, tidak jatuh dalam kemalasan, maka yang harus kita lakukan, pertama yang paling utama adalah memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas agama ini. Agar senantiasa bersemangat dalam ibadah. Ya, ini adalah di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dikatakan sanad hadis ini hasan. Syekh Al-Arnaut rahimahullah mengatakan di dalam Tahqiq Musnad Ahmad, ya, sanadnya kuat sesuai syarat Imam Muslim. Jadi insyaallah kita bisa meyakini ini adalah betul-betul disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini sahih. Ya.
sebagaimana ayat ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, yang harus kita lakukan selain kita mengingat Allah, selain kita berdoa kepada Allah agar diberikan ketetapan hati sehingga tidak gampang jatuh dalam futur atau kemalasan dalam beramal, kita juga harus banyak berzikir. Sebagaimana kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu ya, dia memiliki kondisi hati yang tenteram. Dengan sebab apa? Dengan sebab berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Dan kemudian ditegaskan oleh Allah, ala ingatlah, hanyalah bidzikrillah taqma'innul qulub, hanyalah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati akan tenteram. Apa sih maksudnya hati yang tenteram? Hati yang dia merasa nyaman, merasa tenang, tenteram di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada enggak orang yang dalam kondisi tenang, tenteram, tapi dalam kondisi bermaksiat? Ada enggak? Keumumannya tidak. Kalau sempat ada yang dia merasa tenang dan tenteram dalam kondisi bermaksiat, berarti dia tertipu. Ini musibah di atas musibah. Maka ya rahimani Allah wa iyyakum, ya. Berzikir mengingat Allah, baik sifatnya umum, makna zikir ini yaitu mengingat Allah dalam hati kita, atau berzikir dalam makna khusus mengucapkan kalimat-kalimat zikir, zikir pagi, zikir sore, ya, ketika akan pergi, akan keluar rumah, ketika akan memasuki atau keluar dari kamar mandi, ketika dalam perjalanan saat naik kendaraan, ya, ketika memasuki daerah baru, tempat yang baru, ketika misalkan saat kita mengalami atau saat hujan turun, dan seterusnya dari doa dan zikir yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, itu akan menjadikan hati kita lebih stabil, lebih istiqomah, lebih terjaga untuk tetap semangat dan lebih apa, sulit untuk jatuh dalam kemalasan atau futur. Maka bisa kita ingat-ingat, ya, dari satu hari pagi sampai siang, sore, malam. Kemudian kita merasakan hari ini begitu semangatnya. Itu insya Allah pasti dalam waktu bersamaan di hari itu, di awal pagi itu, berarti kita banyak berzikir kepada Allah. Ada satu hari di mana kita malasnya luar biasa, pasti di situ adalah hari di mana kita kurang ingat atau kurang zikir kepada Allah. Ya, itu sudah merupakan kepastian karena Allah sudah menegaskan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, sampai-sampai ada yang menerapkan ini di dalam sebuah proses belajar mengajar. Ya, maklum nih namanya latar belakangnya guru. Ya. Jadi pernah diterapkan begini, walaupun kami mendengar ini adalah dari salah seorang saudara kami yang ada di Medan. Jadi ketika ingin mengkondisikan kelas itu agar betul-betul bisa tertib, tenang, tidak kacau, anak-anak mudah diarahkan, maka diantaranya adalah mengawali setiap pembelajaran dengan berzikir. Mengajak anak-anak untuk berzikir. Macam-macam, dengan membaca Al-Quran, kalau mengawali pagi dengan baca doa pagi, atau dengan yang lainnya, dengan yang intinya adalah memperbanyak zikir. Dan Masya Allah, walhamdulillah, itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Ya, itu yang pertama. Cara kita menjaga hati jangan mudah terjatuh dalam futur atau kemalasan dalam beramal adalah memperbanyak berdoa minta kepada Allah Zat yang menguasai hati kita agar menetapkan hati kita di atas agamanya. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla agar hati senantiasa tenang.
Yang kedua, yang harus kita usahakan agar kita tidak mudah terjatuh dalam kemalasan adalah beramallah sesuai kemampuan. Ya, beramal sesuai kemampuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini juga dari Imam Muslim, ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mal ma tuti'un, lakukanlah oleh kalian amalan yang kalian mampu untuk melakukannya. Apa ini maksudnya? Jangan ngoyo, jangan memaksakan diri, jangan takalluf. Apa takalluf? Ekstrimnya, berlebih-lebihan. Ya. Yang diperintahkan adalah alaikum minal a'mali ma tuti'un. Atas kalian itu hendaknya kalau beramal itu yang sesuai kemampuan saja. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fa innallah, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yamallu hatta tamallu, tidak akan bosan ya menerima amalan kalian hingga kalian sendiri yang bosan. Kemudian Nabi melanjutkan wa inna ahabbal a'mali ilallah ma duwima alaih wa in qalla. Ya, ini intinya kesimpulan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus istiqamah wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun kecil kata kita, kata orang. Ini salah satu cara kita untuk menjaga agar tetap stabil semangat, tak mudah jatuh dalam futur atau kemalasan dalam beramal. Mencukupkan dengan amalan sesuai kemampuan, tidak berlebih-lebihan, tidak memaksakan diri. Ada kan orang satu kali membaca Al-Quran, langsung sekali duduk satu juz. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Namun setelah itu, seminggu, sebulan, enggak membaca. Kenapa enggak baca? Mushafnya hilang? Enggak. Karena enggak baca, kesempatannya enggak ada, sangat sibuknya? Enggak juga. Kenapa? Yaitu tadi, futur. Makanya sering kita sampaikan, dan ini nasihat bagi kami sendiri, lebih baik, ibaratnya, kita paling contoh-contoh paling mudah sebetulnya. Cukuplah sehari satu lembar, dua halaman. Atau lebih rendah lagi, satu halaman saja. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Mungkin setiap selesai sholat subuh atau selesai sholat maghrib. Atau mana yang paling mudah bagi kita. Namun itu terus menerus, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Sehingga gak ada kosongnya sama sekali. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekali baca banyak, tapi habis itu seminggu, dua minggu, bahkan satu bulan tak ada baca lagi. Ya? Jadi itu diantara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa bisa menjaga keistiqomahan dalam beramal, tidak mudah jatuh dalam kemalasan atau futur. Sebagaimana di sabda yang lain, ya, yang semisal atau semakna dengan ini, Nabi mengatakan alaikum minal a'mali ma tuti'un, lakukanlah yang kalian itu mampu dari amalan-amalan kalian. Jadi dari infak misal, kita mampunya berinfak misalkan 1.000, 2.000, tapi ketika itu kita lakukan rutin, tidaklah setiap ikut sholat Jumat. Misalnya, kita patokannya sholat Jumat tadi. Karena ini kebanyakan kaum muslimin. Tidaklah setiap sholat Jumat, kecuali dia pasti membawa uang Rp2.000 untuk diinfakkan di masjid di mana dia sholat Jumat. Ini dijaga terus, sehingga setiap Jumat dia pasti berinfak Rp2.000. Ini lebih baik daripada sekali dia berinfak 100 ribu, habis itu satu bulan, bahkan satu tahun tak pernah berinfak. Ya, continue.
walaupun sedikit. Sebagaimana juga ketika kita dalam menghadiri majelis ilmu, sesekali semangatnya luar biasa di Al-Qurtubi hari ini datang, terus di mana di Siak datang, di Sri Gemilang datang, ada juga ada yang ikut di Sri Gemilang Bukhari, ada juga misalkan dibikin lagi tempat lain, semuanya didatangi dalam satu bulan. Habis itu, aduh capek kali sudah. Kemarin itu semuanya saya datangi, saya mau istirahat, Ya, akan lebih baik seandainya mencukupkan misalkan di satu tempat, toh di situ juga alhamdulillah materinya beragam, kemudian ustadznya juga yang menyampaikan beragam, tapi betul-betul dijaga istiqomah. Ya, akan lebih baik lagi kalau ya semuanya didatangi, namun dijaga istiqomah. Sama seperti satu hari satu lembar baca Quran, bagus, continue. Tapi lebih baik lagi satu hari satu juz, continue setiap hari. Nah kan gitu. Berinfak 2.000 rupiah setiap Jumat akan lebih lagi bagus, 50.000, 100.000 rutin setiap Jumat. Jadi jangan kita kemudian berpikiran kalimat akhirnya aja wa in qal, walaupun sedikit, akhirnya dalam image kita sedikit. Padahal kita punya kemampuan bisa lebih besar. Ya, samalah seperti orang menyembelih hewan kurban. Walaupun satu sapi boleh bertujuh, jangan pula saat kemampuan kita itu bisa bersatu, ngikut pula yang bertujuh. Kemarin ada ustaz kita juga di gereja menekankan itu. Jadi katanya yang hadis yang menyatakan barang siapa ada kemampuan untuk menyembelih, kemudian tidak menyembelih, maka jangan datangi tempat sholat kami. Ya. Itu diantara yang dipahami adalah kalau mampunya satu ekor sapi sendirian, ya itu dia yang harus keluarkan. Ya, kalau mampunya dia misalkan satu ekor sapi bertiga, ya sudah bertiga itu saja. Kalau sekarang kan enggak. Walaupun kemampuannya lebih, yang penting ikut kurban, walaupun ikut dalam satu kelompok yang bertujuh. Ya, ini mungkin salah satu juga yang perlu untuk sama-sama kita luruskan mindset ini. Barakallahu fikum. Jadi sesuai kemampuan itu bukan berarti selalu harus dengan kata-kata wa inqal kecil tadi, tapi betul-betul sesuai kemampuan. Kemampuan orang berbeda-beda, maka disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, agar kita bisa lebih mudah menjaga semangat dalam beramal dan agar tidak gampang jatuh dalam futur atau kemalasan dalam amal adalah hendaknya benar-benar menjaga pergaulan, tidaklah berteman, berkawan, bersahabat kecuali dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi rahimahumullah, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seseorang itu akan menyesuaikan dengan agama teman dekatnya. Khalil itu adalah sebuah predikat persaudaraan di atas sekedar kawan. Khalil itu adalah tingkatan, bahkan mungkin tingkatan yang sangat tinggi dalam persahabatan atau kecintaan. Sehingga sebutan yang diberikan oleh Allah kepada dua nabi yang sangat istimewa. Nabi siapa itu? Yang dapat sebutan Khalilullah. Hah? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah. Itu adalah sebutan Khalilullah itu berada di puncak kecintaan. Sehingga itu istimewa sekali. Ya, istimewa sekali. Maka di sini disebutkan, seseorang itu akan menyesuaikan kondisi keagamaannya dengan teman dekatnya, dengan orang yang disayanginya. Maka hati-hati, perhatikan oleh Rasulullah SAW, perhatikan. Ya, dengan siapa dia berkawan dekat, dengan siapa dia berkasih sayang. Sebagaimana pepatah Arab,
as-sahibu sahibun. Seorang sahabat itu akan mempengaruhi, akan menarik. As-sahibu sahibun. Sehingga dengan siapa kita bergaul, maka kita akan cenderung kepada tipe gaya perilaku dari orang tersebut. Maka hati-hati. Kalau kita ingin agar tetap terjaga sholat jamaah kita, ini bagi laki-laki, terjaga sholat jamaah di masjid dari 5 waktu sehari semalam, maka bergaulah dengan mereka di kalangan saudara kita yang juga rajin sholat berjamaah di masjid. Kalau kita ingin istiqomah ya untuk rajin hadir di majelis ilmu, maka bergaulah, banyaklah kumpul dan bertemu, ngobrol dengan yang juga rajin hadir di majelis ilmu. Kalau kita ingin agar istiqomah untuk senantiasa membaca Al-Quran, maka banyaklah bergaul dengan mereka dari sahabat kita yang juga rajin baca Al-Quran. Kalau enggak seperti itu, kita akan terpengaruh. Maka hati-hati di dalam masalah persahabatan. Dan termasuk kategori teman yang baik itu adalah tetangga yang baik. Sehingga ada ungkapan juga dalam bahasa Arab, ya, adalah al-jaru qablad dar. Tetangga itu harus diutamakan untuk dipilih. Cari tempat tinggal yang di situ tetangganya, lingkungannya baik sebelum mencari rumah yang baik. Jangan dibalik. Pokoknya dapat rumah yang bagus, cocok, gak peduli tetangganya siapa. Tetangganya suka main musik, tetangganya suka minum-minuman keras, tetangganya hampir gak pernah nampak di masjid. Ah, subhanallah. Jangan. Walaupun rumahnya nyaman, rumahnya bagus, dan seterusnya. Jadi ini juga salah satu cara agar kita bisa menjaga semangat kita dalam beramal, tidak mudah jatuh dalam futur atau kemalasan di dalam beramal. Jadi, sudah masuk Isya? Ya. Setelah sholat Isya baru dilanjutkan. Ya. Soalnya di banyak masjid ada yang habis azan lanjut kajian. Tapi kita memilih ya sholat dulu ya, baru selesai sholat, sholat sunnah, baru kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Itu dulu yang kami sampaikan, insyaallah nanti poin berikutnya kita sampaikan usai sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, yang sudah kita sampaikan tadi ada 3, agar kita bisa menjaga stabilitas motivasi kita di dalam beramal, dalam beribadah. Yang pertama adalah doa dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hendaknya beramal sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri. Yang penting adalah berkesinambungan walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya memilih teman, lingkungan atau tetangga yang baik. Yang keempat, tidak kalah pentingnya ya ikhwah, dan mungkin ini banyak yang enggak kita sadari, adalah jangan meremehkan dosa. Dalam kitab Bata'if Al-Ma'arif, seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nastati'u qiyam al-lail." Apa katanya? Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kami ini tak mampu untuk bangun sholat malam? Maka apa kata beliau? Dosa-dosa kalian telah menghalangi kalian. Kadang kita ketika merasakan ada penurunan semangat, ada sesuatu yang biasa kita lakukan dari amal kesalehan, tiba-tiba kita kehilangan semangat sehingga akhirnya berhenti atau tidak melakukannya, maka kadang kita seperti orang kebingungan, kenapa? Ya, ternyata ya rahimanillah wa iyyakum, di antara bahkan ini yang paling utama barangkali,
yang menjadikan kita itu ada kemunduran di dalam semangat, dalam motivasi beramal kesolehan adalah karena maksiat yang kita lakukan. Setiap dosa dan maksiat itu akan menjadikan sebab munculnya nokta hitam di hati kita. Padahal hati ini adalah tempat menerima ketika Allah turunkan hidayah dan taufiknya. Yang akan bisa dengan hidayah dan taufik Allah Azza wa Jalla, seseorang akhirnya muncul sebuah kehendak, motivasi, semangat untuk beramal kebaikan. Namun ketika hati itu ada titik atau nokta hitam, yang itu akibat perbuatan maksiat, apalagi itu perbuatan maksiat yang sering dilakukan, yang terus berulang, baik jenis yang sama ataupun yang berbeda-beda, maka tanpa kita sadari nokta hitam itu semakin banyak di hati kita, sehingga menjadikan redupnya hati kita, yang menjadikan sebab tidak bisa dengan mudah untuk menyerap hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah satu perkara yang harus kita betul-betul perhatikan. Ada perkataan yang luar biasa yang diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hurimtu qiyaman lail khamsata ashhur bi dhanbin adnabtu." Aku tertahan dari qiyamul lail selama 5 bulan. Apa sebabnya? Karena dosa yang aku lakukan. Dan ini ayo ikhwah yang bisa menyadari sepertinya adalah mereka yang alhamdulillah Allah bukakan hatinya. Allah hadirkan sebuah kesadaran dalam dirinya. Karena betapa banyak, dan mungkin kita juga kadang merasakan atau bahkan sering, saat muncul kemalasan dalam beramal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Karena kebiasaannya memang seperti itu. Tidak menyadari bahwasanya apa yang kita tinggalkan dari perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan amal kesolehan, atau sebaliknya, dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan buruk, dari amal kemaksiatan, ternyata itu semuanya disebabkan karena maksiat yang pernah kita lakukan. Dan ini betul-betul kita, kalau kita mau teliti, betul-betul ini terbukti. Coba kita lihat, atau kita ingat-ingat. Satu hari di mana kita sejak awal atau bangun tidur kita, kita berusaha untuk mengisi di setiap kesempatan dan waktu keadaan yang kita miliki dengan amal kebaikan, itu akan sangat besar pengaruhnya dengan bagaimana di jam-jam selanjutnya di hari itu. Apalagi dimulai sejak kita berangkat tidur, membaringkan tubuh kita di tempat tidur, kemudian kita betul-betul berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dari yang disunahkan sebelum tidur. Mensucikan diri, berwudu, kemudian sebelum kita membaringkan tubuh kita, kita apa itu? Kebut, apa sih? Kipas ya, tempat tidur kita, ya, entah dengan selimut kita atau dengan biasanya ada, kalau kami bilang penebal. Kalau di sini apa itu yang dari lidi? Sapu ya. Kalau sapu yang untuk nyapu lantai itu, Pak. Penebal. Nah, kemudian setelah itu kita tidaklah membaringkan kecuali dengan berniat dalam rangka untuk semoga Allah dengan tidur ini mengembalikan stamina kita untuk nanti bangun kembali beraktivitas beramal kesalehan. Mau tidur baca zikir, baca doa sesuai disunahkan. Kemudian kaifiat tidur juga demikian. Maka dari sini saja itu sudah akan beda, sama sekali berbeda. Ya, apakah nanti saat bangun itu punya semangat melakukan ibadah atau malas? Ditentukan bagaimana saat berangkat tidur. Ya, mungkin di antara kita masih atau punya sebuah pengalaman, kenangan di mana yang biasanya sulit bangun di dini hari, tapi suatu ketika begitu ringannya
bahkan sangat bersemangat. Kapan itu biasanya? Biasanya kalau dibilang besok pagi kita mau berangkat, mau mudik, ya kita berangkat dini hari, kita berangkat sebelum subuh, jam 2 harus bangun, siap-siap, mandi dan seterusnya. Sejak kapan itu dipasang niatnya itu? Sejak sebelum tidur, tidak hanya ketika berbaring. Maka subhanallah walhamdulillah dimudahkan oleh Allah berbangun. Jadi itulah makanya apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan sebelumnya itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan setelahnya. Ya. Bahkan kalau kita bicara tentang balasan dari sebuah kebaikan, itu adalah juga kebaikan. Maka di antara penjelasannya adalah salah satu bentuk balasan kebaikan itu adalah orang yang beramal, misal sholat, sholat wajib fardu. Maka salah satu bentuk bahwa amal tersebut betul-betul diterima oleh Allah, makbul, adalah ketika seusai sholat fardu yang dia lakukan, muncul semangat untuk melakukan amal kebaikan berikutnya. Berzikir, sholat sunnah rawatib, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau habis sholat, langsung, bahkan sebelum sholat itu sudah niatnya mau kabur aja misalkan. Coba lihat, itu kita nggak semangat lagi. Jadi ayolah rahimani Allah wa iyyakum, kita sebetulnya sangat mudah memahami, cuman menerapkannya yang susah. Bahwa apapun yang kita lakukan, ketika itu amal kebaikan, ketaatan akan berdampak kepada kebaikan berikutnya. Sebaliknya, apa yang kita lakukan berupa amal kemaksiatan tidaklah berakibat, berdampak, kecuali juga akan menjadikan seseorang kembali bermaksiat. Salah satu bentuk maksiat itu adalah meninggalkan kewajiban atau melanggar yang diharamkan. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau termasuk mengatakan kategori kita melakukan kesalahan dan kita harus banyak istighfar adalah amalan baik yang biasa kita lakukan, kemudian tanpa udzur kita tinggalkan, itu sebetulnya kita harus istighfar. Ya, biasanya rajin sholat ba'diyah, dari setiap sholat yang difardukan, yang memang itu disunahkan, kecuali setelah asar dan subuh ya. Itu memang dilarang. Ini kok tahu-tahu tidak ada semangat untuk melakukannya. Maka perlu untuk kita menyadari itu, kemudian beristighfar kepada Allah. Semoga dikembalikan lagi motivasi untuk mengamalkan. Ya, tayyib barakallahu fikum. Jadi sekali lagi ya ikhwan rahimanillah wa iyyakum, jaga, jangan remehkan dosa. Walaupun kata kita, kata orang dosa kecil. Mata ketika melihat, telinga ketika mendengar, lisan ketika bicara, tangan ketika memegang beraktivitas. Dan tangan ini luar biasa sekarang, nggak kayak dulu. Tangan terutama jempol ya, main gadget. Ya, kalau dulu orang bilang, ya mulutmu hari mau mu, ya kan? Kalau sekarang jempolmu hari mau. Karena sedemikian luar biasa, bahkan melampaui apa yang bisa dijangkau oleh lisan kita saat kita bicara, itu adalah dengan gadget. Di situ bisa ngirim, bisa mengetik, bisa mengcopy paste, bisa mengirim voice note, bahkan bisa, itu luar biasa. Dan itu begitu mudahnya tersebar. Sampai ada sebuah pembicaraan, kalau dulu mau mengumpulkan massa itu perlu waktu panjang. Sekarang ibaratnya besok harus berkumpul di satu titik, malam ini baru di koordinat jadi. Ya, kami kalau mau rapat di sekolah, ya nggak usah nanti tadi malamnya, rapatnya nanti ba'da dzuhur kita sampaikan jam 10, mudah. Hari ini kita rapat jam sekian, sekian, jam sekian, jangan terlambat. Nah, gitu sudah. Alhamdulillah, sudah bisa. Di satu sisi manfaat, tapi sisi lain kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik akan menjadi salah satu pintu yang maksiat bagi tawarnya itu. Jadi apa? Jangan remehkan perbuatan maksiat atau dosa. Berikutnya yang kelima ya. Yang kelima ya ikhwah, ingat mati. Ya, ingat mati. Tadi kemarin waktu kita bahas tentang surah Yasin itu banyak cerita tentang
bagaimana kehidupan setelah kematian. Insyaallah. Dikatakan dalam surah Ali Imran 185. Atau apakah ini sudah pernah kita ambil faedah di majelis ini atau belum? Ini beberapa tempat kita coba sampaikan. Allah Subhanahu wa taala di ayat 185 dari surah Ali Imran berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Wama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Afadila 'azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti akan mati. Dan kepastian ini tidak hanya diyakini oleh orang-orang beriman dari kaum muslimin, bahkan juga diyakini oleh di luar agama Islam, bahkan juga dipercayai oleh orang yang mengaku dirinya tidak percaya adanya Tuhan atau pencipta atau orang ateis. Buktinya apa? Sering kita contohkan. Buktinya kita temukan banyak cerita-cerita fiktif, cerita-cerita mistis. Salah satu temanya apa? Mencari resep panjang umur, hidup abadi. Kenapa mereka mencari itu? Karena mereka meyakini, menyadari suatu ketika dia akan semakin tua, semakin lemah, dan mati. Makanya dia cari gimana biar gak mati. Ya, dan banyak dalil. Kalau dari pendalilan ini banyak. Di surah Jumat juga dikatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kepada mereka, orang-orang Yahudi, dan tentu kepada kita semua, "Innal mauta," sesungguhnya kematian, "alladhi tafirruna minhu," yang kalian berusaha lari darinya, "fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai, akan menemui kalian. Pasti. Ya. Artinya ketika kepastian akan kematian itu tanpa ada keraguan, sebagaimana dalam akhir surah Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin," dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang al-yakin, yaitu al-maut, sehingga dikatakan oleh para ulama, al-maut disebut al-yakin karena tanpa ada keraguan, hakul yakin, bahwasanya mati pasti datang. Kalau sudah seperti itu, orang yang cerdas adalah yang berusaha selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Kenapa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Lanjutan dari ayat tadi, hanyalah dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan di setiap apa yang kita lakukan nanti di hari kiamat, yaumil hisab. Apapun yang kita lakukan pasti akan dihisab. Ya? Dan itu pembahasan ini sebenarnya sudah cukup panjang lebar kita jelaskan saat membahas tafsir dari surah Yasin. Masyaallah. Kemudian dikatakan, "Faman yusiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga, maka sungguh dialah orang yang berhasil, yang beruntung. Maka jika tidak selamat dari neraka, jika tidak dimasukkan surga, wa iyadzubillah, maka dia orang yang celaka, orang yang binasa, wa iyadzubillah. Ayolah Tuhan rahimah ya Allah wa iyakum. Maka mengingat kematian menjadikan kita senantiasa beramal, berperilaku, berpikir orientasinya akhirat. Senantiasa berpikir apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan. Apakah ada manfaatnya untuk kehidupan akhiratku atau tidak? Ketika alhamdulillah kita temukan di sana berdasarkan ilmu dan tuntunan dari agama kita bahwa itu memberikan manfaat untuk kehidupan kita setelah kematian, maka bersyukurlah, berharaplah Allah akan menyempurnakan kebaikan tersebut atas amal yang kita lakukan. Jika tidak, segera beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang disia-siakan, bahkan dihinakan nanti di akhirat dengan sebab amal perbuatan kesalahan kita saat di dunia. Dan konsep ini ayolah rahimani Allah wa iyyakum, ini sangat berkaitan dengan langsung bagaimana kita akan menjalani kehidupan di dunia ini. Yaitu apa? Selalu ingat mati, sehingga menjadikan setiap orientasi di setiap amalan kita adalah orientasi di mana memberi manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Ya, kaitannya dengan amal kita saat kita mau berbicara, pikir dulu ada enggak manfaatnya. Qul yaqul khairan aw liyasmut.
berbicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Ya, bahkan di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqufa lisanak, apa ya? Apa maksud Rasulullah SAW yang intinya tahan lisanmu illa minal khair, kecuali dalam perkara yang baik. Sehingga sampai disimpulkan bahwa hukum asal kaitannya dengan lisan ini adalah hukum asalnya diam. Kapan ngomong? Kalau yakin jelas ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, diam. Kalau ragu-ragu, diam. Kalau jelas itu bermudarat, apalagi tinggalkan. Kenapa? Dan apa yang dimaksud manfaat? Manfaat untuk kehidupan akhirat setelah kematian. Sebagaimana juga tangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, termasuk saat kita membelanjakan atau saat mencari dan membelanjakan harta kita. Ya, saat kita punya harta, kemudian alhamdulillah harta itu dibelanjakan bahkan habis. Jangan dulu bersedih. Coba diingat waktu kita belanjakan untuk apa? Alhamdulillah untuk nafkah keluarga. Masya Allah, baik nggak? Baik, bersyukur untuk membiayai pendidikan anak, sekolah, mondok, kuliah. Masya Allah. Apalagi untuk bayar utang, apalagi. Kemudian setelah itu ternyata uang kita habis. Maka apa yang harus kita sikapi? Alhamdulillah, semoga diterima, semoga memberi manfaat untuk kehidupan kita dari sisi agama kita, tentunya khususnya di akhirat. Ya, sebaliknya, ketika kita belanjakan harta, tapi ternyata harta habis, setelah kita ingat nggak jelas. Bahkan ada yang jelas-jelas untuk maksiat, maka segera istighfar. Nah, kenapa ini harus kita bahas? Agar apapun yang kita lakukan itu akan memberikan sebuah dampak positif untuk kehidupan kita setelah kematian, maka dengan ini akan muncul semangat beramal yang itu adalah kesolehan, ketaatan kepada Allah. Sehingga orang yang berorientasi akhirat atau selalu mengingat kematian, dia akan betul-betul bisa memfilter dari setiap apa yang akan dia lakukan. Kalau saya lakukan ini, manfaat gak ya untuk akhirat? Oh, manfaat. Artinya amal soleh, semangat. Kalau saya lakukan ini, manfaat gak untuk akhirat? Oh tidak, berarti ini ada sesuatu yang maksiat atau mungkin sia-sia, ya udah tinggalkan. Setiap kali kita seperti itu, insya Allah kita akan dimudahkan untuk tetap bisa termotivasi dalam beramal kebaikan. Biasanya kita akan bersemangat melakukan suatu amal ketika kita yakin, percaya akan ada balasan yang baik untuk kita. Kenapa sih orang yang kerja di pabrik itu berangkat pagi-pagi bahkan sebelum subuh? Itu masih mending. Ada loh orang berangkat tidur, dia berangkat kerja. Itu kalau kami di Pangkalan Kerinci itu apa? Kami yang pulang, misalkan dari sini kami baru pulang, sampai di Kerinci jam 10, 10:30. Itu biasanya orang kan sudah bersiap untuk rekut ya, tidur misalnya. Tapi justru banyak yang baru berangkat kerja. Kok mau ya? Ayo, kenapa kok mau? Karena ada imbalan yang diharapkan, yang dia berhitung imbalan itu sangat layak dengan sibuk dan susahnya dia saat bekerja dan memberi manfaat untuk keluarganya. Ya, itu yang membuat akhirnya semangat, bahkan tak berani untuk terlambat. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita dijanjikan bahwa setelah kehidupan ini akan ada kematian, setelah kematian ada alam akhirat, di alam akhirat ini akan diberikan balasan secara sempurna dari setiap apa yang kita lakukan. Ketika seseorang disampaikan sebuah kabar dari Rasulullah SAW, salat sunnah fajar. Apa keutamaannya? Gak ada yang gak tahu nih. Lebih baik daripada dunia seisinya. Percaya enggak? Apa buktinya kalau percaya?
Apakah kita selalu menjaganya? Atau ya kalau sempat saja? Nah, itu ternyata ujung-ujungnya apa? Kita nih walaupun ngomongnya beriman, tapi prakteknya kurang beriman, kurang yakin. Itu sama orang kerja, berangkat malam, pulangnya pagi, orang tidur, dia bekerja, orang bekerja, dia tidur. Meninggalkan keluarga dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit kita temukan ada kecelakaan kerja yang cukup fatal. Walaikumsalam. Coba kalau seandainya dalam dirinya, ini nanti digaji gak ya? Kemarin sih waktu di perjanjian ditulis gaji 10 juta. Tapi entah benar gak ya? Jangan-jangan nanti kena potong. Jangan-jangan nanti gak digaji. Kira-kira kalau ragu-ragu gitu, kira-kira berangkat kerja. Enggak berangkat. Karena sangat yakinnya. Bahkan di samping yakin akan dapat gaji yang besar itu, dia juga yakin kalau saya gak berangkat, kena potong. Potong gajinya. Bahkan bisa di PHK. Makanya semangatnya luar biasa. Kenapa? Percaya, yakin dengan apa yang disepakati dalam perjanjian kerja. Kita percaya enggak dengan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya? Kalau ditanya, yakin. Ada ragu sedikit? Enggak. Ternyata prakteknya itu. Ya, itulah yang namanya kita sebagai manusia, secara zatnya manusia Allah ciptakan memang seperti itu kecenderungannya, melakukan salah dan lupa. Ditambah lagi apa? Hati yang Allah ciptakan untuk manusia ini memang berbolak balik. Ditambah lagi adanya siapa? Syaitan yang memang luar biasa mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengganggu kita. Datangi kita dari depan, datangi dari belakang, datangi dari sebelah kanan, datangi dari sebelah kiri untuk menggoda kita. Subhanallah. Makanya memang harus berusaha mencari cara wasilah yang dengan itu Allah akan jaga hati kita sehingga mudah istiqomah bersama dalam beramal. Salah satunya selalu ingat kematian. Karena apa? Bukan matinya sebetulnya intinya, tapi bahwa setelah kematian itu ada pertanggungjawaban. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, baik, barakallahu fikum. Terakhir ini, ayolah ikhwah rahimanillah wa iyyakum, dikatakan bahwa di antara agar kita lebih mudah menjaga keistiqomahan kita, tetap termotivasi dalam beramal adalah banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Kenapa sih? Itu tadi, kaitannya dengan tadi. Akibat perbuatan dosa, seseorang akan ternoda hatinya, dengan hati yang ternoda terkena nokta hitam, menjadikan sulit menerima hidayah taufik dari Allah, akibatnya sulit untuk menjaga tetap istiqomah semangat dalam amal kesalehan. Dan cara kita untuk membersihkan hati kita dari dosa yang kita lakukan adalah memohon rahmat dan ampunan Allah. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Bahkan kita sudah diberikan keteladanan yang sangat luar biasa oleh Rasulullah SAW. Dari Al-Aghar Al-Muzani, salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfiru Allah fil yawm mi'ata marrah. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Kata Nabi SAW, ketika hatiku ada sesuatu, ada yang menerjemahkan, ada motivasi atau semangat yang menurun, ada juga yang menerjemahkan malas, cuman wallah alam apa iya. Ya, seperti itu. Yang jelas Nabi memberikan contoh kepada kita. Innahu la yughana ala qalbi. Bahwasanya ada suatu kondisi pada saat benar-benar saya merasakan ada sesuatu dalam hatiku, berarti tidak merasa sebagaimana biasa dalam kondisi baik-baik saja.
apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh aku benar-benar. Jadi takdirnya ini berlapis. Ini sesungguhnya aku lam takdir benar-benar mohon ampun atau beristighfar kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Kira-kira kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dengan mengucapkan kalimat diantaranya astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, Nabi paham gak dengan kalimat ini? Pasti paham. Kira-kira Nabi sepenuh keyakinan gak saat mengucapkan ini? Pasti sepenuh keyakinan. Ya. Dan seterusnya dari apa yang seharusnya mengikut dari setiap kalimat doa, zikir, termasuk istighfar ini saat kita ucapkan. Kenapa ini harus kita tekankan? Mungkin ada nanti yang mengatakan, Ustaz, kami ini biasa loh, terutama habis sholat subuh itu, bahasa istighfar itu sampai puluhan, bahkan bisa ratusan kali. Bahkan ada momen khusus yang itu dibaca di setiap minggunya atau setiap bulannya dan seterusnya. Pertanyaannya, pada saat kita mengucapkan kalimat istighfar itu, bagaimana suasana hati kita? Pertama, paham nggak dengan yang kita ucapkan? Jangan-jangan kita mengucapkan kalimat, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, namun hatinya nggak paham apa yang sedang diucapkan. Akhirnya, tidak mengikut sertakan kehadiran hati di hadapan Allah untuk minta ampun. Lisannya mengucapkan kalimat istighfar mohon ampun kepada Allah, hatinya lalai. Yang seandainya kalau kita katakan, seandainya Nabi SAW cukup satu kali saja mengucapkan kalimat istighfar, itu pasti sudah didengar, dikabulkan oleh Allah. Benar gak? Ini Nabi 100 kali. Berarti apa kira-kira faedah yang bisa kita ambil? Apakah Nabi tidak yakin akan pengabulan dari Allah? Boleh jadi. Tapi yang lebih kuat wallahu alam adalah karena Nabi merasakan nikmatnya mohon ampun kepada Allah. Ini ya. Ya. Seorang anak, kita dulu juga pernah jadi anak-anak. Ketika melakukan kesalahan terhadap orang tua sampai akhirnya kita merasa bersalah, suasana kebatinan seperti apa yang bisa kita rasakan sangat nyaman, indah setelah kita melakukan kesalahan? Apa? Datang kepada orang tua kita, datang kepada ayah kita, datang kepada ibu kita, kita jabat tangannya, kita cium tangannya, kemudian kita katakan kalimat, wahai bunda, wahai ibu, wahai ayah, mohon maafkan kesalahan. Apalagi ketika makbul diterima oleh ayah kita, oleh orang tua kita. Ya nak, pasti karena sangat sayangnya ayahmu ini, ibumu ini padamu, pasti aku maafkan. Bahkan aku sudah maafkan sebelum engkau minta maaf. Bahkan aku sudah maafkan semua kesalahanmu sebelum kamu berbuat kesalahan. Masya Allah. Ya. Ini suasana indah. Maka ketika seorang hamba yang menyadari banyak salah, kemudian dia duduk atau dalam sujudnya, dalam tafakkurnya, mengucapkan kalimat istighfar sambil menghadirkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan bermohon kepada Allah sambil membayangkan betapa dahsyatnya azab Allah, sambil juga berharap betapa luasnya rahmat Allah. Kira-kira kalau sudah seperti ini suasana kebatinan kita, nikmat gak kita membaca istighfar? Nikmat. Ya. Dan ini minimal memotivasi kita untuk akhirnya selanjutnya berusaha menjaga amal kita sehingga tidaklah beramal kecuali yang baik dan meninggalkan yang buruk. Secara psikologis kejiwaan seseorang ketika dia merasa melakukan kesalahan, mengaku salah, menyesal, minta maaf, kira-kira dalam hatinya ada nggak dorongan? Ah, nanti akan berbuat lagi. Ada? Kalau kayak gitu berarti belum beristighfar namanya. Seorang karyawan yang diketahui melakukan kesalahan dipanggil oleh bosnya, oleh manajernya. Nih, berdasarkan laporan
bukti ini rekaman CCTV, misalkan begitu, Anda melakukan kesalahan. Apa itu? Anda tidur pada saat kerja. Enggak, saya kerja-kerja. Ini loh, ini CCTV. Mulai jam berapa nih, sampai detik-detiknya terekam. Ya. Kemudian dijelaskan ini. Akhirnya dia menyadari kesalahannya, sampai akhirnya ya, dia minta maaf. Kira-kira dalam benaknya, ada nggak niatan mau ngulang lagi? Apalagi jelas-jelas CCTV itu memang merekam semuanya. Apa maksudnya? Nggak apa-apa lah. Oh, itu namanya cari perkara. Karena begitu misalkan dapat peringatan, SP1, selanjutnya SP2. Atau bahkan kalau sangat sangat fatal, ya sudah langsung SP3. Kalau di sini malah ada SP10 ya. Beda. Artinya pada saat istighfar itu betul-betul kita renungkan, kita pahami dengan sebuah kesadaran bahwa kita mengaku salah, kemudian berniat untuk tidak melakukannya. Saat kita mengucapkan kali istighfar itu, kita akan merasakan nikmatnya dan akan muncul sebuah motivasi untuk menjaga amal kita tetap baik dan menjaga agar tidak melakukan yang maksiat lagi. Jadi pengaruhnya secara psikologi saja seperti itu. Kalau seseorang memperbanyak istighfar. Dan kalau kita bahas keutamaan dan faedah dari istighfar itu luar biasa. Banyak. Ya. Masih ingat bagaimana pernyataan dari Hasan Al-Basri. Sebenarnya riwayat dari Ibnu Subay. Datang laki-laki atau seseorang kepada Hasan Al-Basri. Kenapa? Mengeluhkan karena kekeringan. Maka apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Istaghfirullah. Mohon ampun kamu kepada Allah. Istighfar. Datang lagi yang mengeluhkan karena kemiskinannya. Apa dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Sama, beristighfarlah kamu kepada Allah. Datang lagi, kemudian mengatakan, wahai ya Hasan Al-Basri, doakanlah aku, mintakan kepada Allah agar aku memiliki anak. Apa jawabnya Hasan Al-Basri? Beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi yang mengeluhkan kebunnya yang kering. Sekali lagi Hasan Al-Basri mengatakan beristighfarlah. Maka ketika itu terjadi di hadapan sahabatnya atau murid-muridnya, ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya. Kenapa kok jawabannya sama untuk semua masalah itu? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya yang mengatakan itu bukan saya. Itu bukan pendapat pribadi saya. Namun Allah yang telah menegaskan masalah itu, yaitu di dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Ya. Bagaimana digambarkan di sana? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Rabbmu, kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Apa setelah itu? Maka dengan engkau memohon ampun kepada Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Dengan istighfar, Allah turunkan hujan. Sehingga yang kering menjadi basah. Wa yumditukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar itu Allah akan membanyakkan harta bagi kalian dan juga akan memberikan kepada kalian anugerah anak-anak dan akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur dan akan menjadikan mengalir di dalam kebun itu sungai-sungai. Dengan apa tadi? Istighfar. Artinya apa? Istighfar ini ternyata luar biasa manfaatnya. Dan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali kalau kita coba menggali dari tulisan dan pengalaman dari para ahli ilmu, dari para ulama salaf, bagaimana digambarkan manfaat istighfar. Dan salah satunya yang sedang kita bahas adalah mengembalikan suasana hati yang futur, yang malas, kembali menjadi bersemangat dengan memperbanyak istighfar. Dan diantaranya adalah dengan istighfar ini Allah akan mengampuni kesalahan kita, Allah akan mengembalikan
hati yang tadi ternoda dengan nokta hitam akibat maksiat, setelah Allah memaafkan, Allah mengampuni dan memberikan rahmat, Allah akan mengembalikan kejernihan, kebersihan dari hati kita sehingga menjadi mudah menerima hidayah dan taufik, dan dengan itu menjadi sebab seseorang pun akan mudah untuk senantiasa istiqomah di atas amal ketaatan dan tak gampang jatuh dalam kemalasan. Baik, barakallahu fikum. Jadi tadi ada 6. Ya. Dan itu bukan pembatasan, masih ada yang lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar kita tidak mudah terjatuh di dalam kemalasan. Yang pertama, banyak doa dan ingat atau zikir kepada Allah. Yang kedua, hendaknya beramal sesuai kemampuan saja, namun berusaha untuk konsisten, continue. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Yang ketiga adalah, hendaknya selalu bergaul, berteman, atau mencari lingkungan yang baik. Yang keempat, jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun kata kita. Ya, sikap meremehkan dosa itu menjadikan sebab dosa itu terhitung besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah hendaknya setiap kita selalu ingat kematian, karena setelah kematian itu adalah sebenar-benar kehidupan, yaitu akhirat. Dan itu pasti akan disempurnakan semua balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Dan yang keenam, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar sehingga akan sangat baik seandainya lisan ini selalu kita basahkan di setiap kesempatan dengan istighfar, tentu dengan sebuah pemahaman dan juga pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan mengembalikan sinar hati kita untuk senantiasa bisa menerima hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu saja ya yang bisa kami lakukan, yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah selalu menjaga hati ini agar senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Aku lupa lihada wa astagfirullah li malakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.